Halo sahabat TBA, balik lagi di channel Don Juo. Oke teman-teman sahabat TBA, video kali ini kita mau mengucapkan terima kasih untuk para subscriber yang udah subscribe channel kita, udah tonton ya, udah di like, di subscribe ya, di share ya ke teman-teman ya. Kita juga mau minta sama teman-teman yang baru pertama kali nonton video channel kita ini bisa di subscribe ya, di share juga ke teman-teman. Oke, nah di video kali ini kita mau test drive raket pro player ya. Ini raket dari brand Yonex, dipakai oleh pemain-pemain top dunia ya kan, bahkan pemain-pemain top jajaran 10 elit dunia ya. Salah satunya ada dipakai oleh Victor Axelsen dari Denmark, kemudian dipakai oleh Akane Yamaguchi dari Jepang, dan juga dipakai oleh Chiharu Shida dari Jepang juga ya, yaitu raket Yonex Astrox 100 ZZ Kurenai ya. Ini yang new ya, Astrox 100 ZZ Kurenai. Oke. Sebelum kita mau test drive di lapangan, feel-nya seperti apa, kita coba lihat tampilan desainnya, oke? Oke, seperti biasa di bawahnya ya, ini end cap-nya. Logo Yonex, latarnya hijau, ada tulisan Jepang, karena ini made in Jepang ya. Kemudian kita naik ke cap cone segitiganya ya, ini ada tulisan Yonex-nya ya. Ada spesifikasinya, ini yang di tangan saya 3U G5 ya. Kemudian ada logo PBSI dan juga ada hologram dari brand Yonex. Nah, ini mau cek keaslian dari raket ini bisa dari hologram ini. Oke, ini teknologinya itu EBK Plus ya, Energy Boost Cap Plus ya, ini ya. Ya, oke, kita naik ke batang shaft-nya. Ini shaft-nya tipis sekali ya, teman-teman. Ini Hyper Slim Shaft ya, jadi kecil sekali batangnya. Ya, ada tulisan Astrox 100 ZZ, ada Made in Japan-nya. Oke. Nah, di sini ada tulisan 6, ini teknologi dari karbon grafitnya ya. Oke, kita lihat ke frame kepalanya. Oke. Ya. Nah, di sini ada tulisan isometric ya. Kemudian di sini ada tulisan high modulus grafit. Ya. Hyper slim shaft ini nggak terlalu kelihatan ya. Agak susah karena tulisannya kecil. Dan warnanya nyaru, ini ada 100 Astrox 100 ZZ. Oke. Okay. Kemudian di sini ada rotational generator system. Oke. Okay. Ini raketnya head heavy ya. Dia 10 mm longer ya. Jadi raket dia ini head heavy ya, kemudian batangnya sangat stiff. Sangat stiff ya, sangat stiff batangnya. Oke, okay. Ini di tension tarikan 28, karena dia juga maksimal tensionnya ditarikan 28. Cuma untuk para atlet kadang-kadang suka lebih ya, maksimal tensionnya. Oke, okay, kita tes soundnya dulu ya, yuk. Oke, okay, langsung aja kita tes di lapangan, yuk. Oke, teman-teman sahabat TBA, barusan saya udah test drive raket Astrox 100 ZZ Kurenai ini ya.
ya, yang JP ini ya, 3U G5 ya, tensinya tarikan 28. Kalau menurut saya ini raket memang diciptakan untuk pemain pro. Kenapa? Pertama, satu ya, kalau pemain yang bukan pro agak sedikit susah untuk kontrol raket ini. Pertama, dia punya shaft yang sangat stiff ya, kemudian dia set heavy ya, apalagi ini 3U, jadi bobotnya lebih berat, butuh power yang lebih, butuh teknik yang bagus untuk mendapatkan hasil pukulan-pukulan yang enak menggunakan raket ini ya. Jadi memang kalau menurut saya ini dikhususkan untuk pemain-pemain yang pro ya, karena untuk mendapatkan hasil yang bagus tadi, yang enak pukulan-pukulan itu, harus powernya kuat, tekniknya bagus. Oke, tapi untuk teman-teman yang pengen cobain, pengen punya koleksi di rumah ya, bisa ya, tinggal langsung aja di order karena sudah tersedia di Tokopedia ya, ada di link bawah description, atau langsung DM ke Instagram adminnya DBA, karena nanti admin DBA bakal balas langsung chat dari teman-teman untuk dapetin produk ini, yaitu Astro 100 ZZ Kurenai, biar samaan sama Victor Axelsen ya, Chiharu Shida, dan juga Akane Yamaguchi yang mainnya top banget. Mana tahu nanti teman-teman bakalan bisa jadi pemain top dunia juga. Oke, segitu aja review kali ini. Thank you.